Nah, ini dia. Idih, sadis cuy. Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbewox. Nah, pada kesempatan kali ini, di tangan kanan gua ini udah ada cutter ya, cutter warna merah. Udah pasti ditebak, kita akan melakukan unboxing lagi nih guys. Jadi, unboxing atau ngelus beberapa matchbox nih yang ada gue dapetin ya di beberapa Alfamart dan paket lelangan. Nah, sebelum videonya dimulai, ini langsung aja kita persingkat ya. Sebelum dimulai, pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Unbewox, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Oke, okay, yang pertama ini ada paket. Wih, ini dia guys. Wah, ini dia paket dan ada 3 matchbox terbaru nih untuk mix 2020 ya. Ini ada mobil Jeep, tiga-tiganya Jeep cuy, mantap. Nanti langsung kita lus ya ketiga-tiganya, dan ada satu matchbox yang paling istimewa. Nah, ini di dalamnya ada satu nih, mantap. Penasaran kan? Oke, ikutin terus ya videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita singkirkan dulu ya boxnya. Nah, kemudian kita langsung boxnya dulu deh. Kita buka dulu boxnya apa isinya nih, biar pada penasaran kan. Daripada penasaran, kita buka aja ya langsung ya. Nah, sudah terbuka. Oke, langsung aja kita buka. Srut. 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 Oke. Wah, belum kebuka cuy. Wah, pelan-pelan nih, gue takut nanti kena si Hot Wheels, matchboxnya di dalam. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Oke, sudah terbuka. Oke. Nah, ini dia. Wuh, mantap. Wih, ini ada tulisannya Unbewox ya. Ini paket lelangan ya. Sudah pasti ini dari langganan gue juga nih. Mantap. Kita buka ininya. Wuh, ini dia cuy. Wah, kelihatan nggak lu? Gini aja ya, gue tidurin ya. Wah, tuh udah kelihatan kan? Ini mantap. Oke, nggak ada lagi ya di sini. Kita turunkan dulu boxnya karena memenuhi frame. Nah, ini dia. Ini sadis cuy. Wah, ini langganan gue nih, si Omlis Garage. Gue mendapatkan item yang super duper langka nih di gantungan Indomaret ya. Dapet dong. Ini ada matchbox Mr. Bean. Ini gue menang lelang di item nomor berapa ya? 60 atau 24 nih? Pokoknya di lelangan si Liz Garage ya. Bisa kalian follow Instagramnya, bisa kalian lihat juga nanti di situ ada, sering ada yang lelang cuy. Nah, ini gue dapet dengan harga murah di bawah pasaran cuy. Mantap. Dan ini dia, langsung aja kita lus masing-masing ya. Kecuali ini kayaknya nggak bakal gue unboxing sih. Oke, langsung aja kita lus dari si Jeep ini cuy. Nah, gue penasaran cuy, detailnya seperti apa. Oke, kita lihat aja dulu ya. Wah, mantap. Idih, keren. Gue baru ngeliat nih bentuknya dari deket gini. Wah, ternyata ngedove ya catnya. Mantap, mantap, mantap. Idih, keren cuy. Waduh, jadi pengen ngelus lagi nih. Hai. Mantap. Ini Jeep di film Jurassic Park ya. BTW nih. Nah, ini jadi Jeep andalan. Jeep apa ya namanya ya? Pokoknya ciri khas lah dari film itu sendiri. Ini mantep. Untuk detail lampu dia memang nggak ada, cuman ada bentuk lampunya aja. Untuk catnya nggak ada, stop lampnya juga nggak ada. Di sini ada ban serep ya, warna abu-abu di sini. Keren. Ini ada apa namanya, kaca pelindung gitu ya depannya gitu. Mantap. Keren keren. Setirnya kelihatan ya. Jadi keren. Mantap. Cihuy. Nah, langsung kita buka lagi nih. Yang mana? Nah, ini dia. Mobil kedua ada
Willys Jeepster tahun 48. Wih, ini kayak mobil-mobil pejabat tahun di masanya ya. Kayak keren ya. Kita langsung buka, kita lus. Waduh, bukanya. Oke, ini dia. Ih, lebih berat cuy sama yang ini. Dari yang si Jeep Jurassic Park tadi ya. Ini gue taruh bawah dulu ya. Nah, ini dia detailnya seperti apa. Kita lihat untuk lampu depannya dia ada nih. Dan ada grill di depannya juga ada. Di sini warna abu-abu. Kemudian untuk di sampingnya dengan tidak ada tampo ya. Jadi lebih detail dia. Kalau untuk lampu belakang tuh pasti sama seperti Hot Wheels. Ini juga ada. Di belakangnya ada ban serepnya warna hitam. Kemudian untuk velgnya ini dia kayak velg jadul ya gitu ya. Tuh di sini bisa kalian lihat. Mantap cuy. Waduh, detailnya keren. Aduh, keren. Ini mantap. Ini namanya Jeep-Jeep nih. Gue juga suka nih untuk mengoleksi Jeep-Jeep kayak gini, keren cuy. Di Matchbox tuh. Ini mantap. Lalu yang terakhir nih, kartnya udah mulai agak rusak gitu ya. Ini ada Jeep Willys. Wah, ini keren juga nih. Mantap. Gue juga pengen banget punya mobil aslinya cuy. Satu banding satunya. Kita pakai buat apa? Off-road. Nah, off-road becek-becekan. Nah, ini dia. Kita lihat langsung. Mantap. Ini dia. Di sampingnya di sini ada tulisan Willys di sini ya. Willys di sampingnya detailnya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada skopnya cuy. Tuh, lihat. Ada skop gitu ya. Sama apa lagi nih di sini nih? Wah, detailnya keren juga nih. Ada tangki bensin nih buat cadangannya ya. Kemudian ada ban serepnya di belakang. Semuanya punya ban serep cuy. Keren. Ini keren cuy. Wah, mantep nih untuk dibikin diorama off-road kayak keren ya. Wah, mantap cuy. Detailnya keren nih. Mantap. Duh, ada wipernya lagi nih di atas nih, di jendela ini kelihatan nih. Nanti gua kasih lihat ya detail-detail masing-masing dari mobilnya. Secara close up nanti. Mantap. Di sampingnya di sini nggak sama seperti sini ya. Di sini ada skop ini. Kayak skop atau cangkul ya, cangkul apa sih namanya? Nah, ini di sini nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Mantap. Oke, langsung kita taruh di sini berjejer. Nah, ini dia yang terakhir. Wah, ini sih nggak bakalan gue lu sih. Karena sayang banget cuy. Nah, ini kita lihat aja ya bentuk dalemannya. Nah, ini dapat free protector juga cuy. Mantep. Ini kartnya masih mulus ya. Cuman ada kartnya agak kerut nih di sini. Aduh, sangat sayang banget. Cuman nggak apa-apa. Ini karena kartnya bagus cuy. Tuh, ada si Mr. Bean-nya lagi kayak gitu, lagi kayak kebingungan gitu. Di sini ada tulisannya which way is up. Nah, ini apa nih maksudnya, di film apa ini? Gua kayak di film ini ya, Mr. Bean Holiday kayaknya nih. Bener nih, bener-bener dia lagi di film Mr. Bean Holiday. Di sini ada tulisannya north, south, east dan west di sini ya. Oke, di sini tulisannya Mini Cooper, mantap. Lalu di belakangnya, di sini juga ada Long Life the Bean, wih, mantap nih, keren juga nih kartnya. Art kartnya keren ya, seni dari kartnya itu keren banget, mantap. Ih, apa nih? Wah, untung bisa dicopot. Oke, nah itu dia keempat item yang gue dapet nih di gantungan dan di lelangan cuy. Nah, ini dia. Ada si Mr. Bean dan ketiga Jeep Matchbox yang lagi viral nih. Oke, mungkin ini aja ya kali yang bakal bisa gue kasih lihat ke kalian. Jangan lupa ikutin terus video dari Unbox. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Dadah.